<ligue> <jewe> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <applause> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <applause> فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار <applause> اخواني رحمني ورحمكم الله kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. kita minta kepada Allah azza wajal agar Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat kemudian rizqan thayyiba rezeki rizq yang baik dan juga amalan mutaqabbala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la wa min du'ain la kita juga berdoa kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat ilmu yang tidak diamalkan ilmu-ilmu yang membuang waktu kita kemudian berlindung juga kita dari hati yang tidak pernah khusyuk. Berlindung juga kita dari <coughs> jiwa yang tidak pernah puas. Berlindung juga kita dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya dan sepatutnya kita menghafal doa ini karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. sangat bermanfaat buat kita semuanya. <coughs> Kemudian salawat yang tidak lupa kita panjatkan kepada Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga <coughs> kepada anak istri beliau, keluarga dekat keluarga jauh beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. <coughs> Kita lanjutkan kajian kita Malam ini Masuk dosa besar yang ke-22 Dosa besar 22 Yaitu Kutu'at-tariq Atau Kutu tariq Kemarin kita telah membahas As-sariqah Yaitu dosa besar yang ke-21 Mencuri masih berhubungan dengan harta semua ini. Dosa yang kita akan bahas ini sudah empat pertemuan atau tiga pertemuan semuanya berkenaan dengan harta manusia yang diambil tanpa hak. Ini menunjukkan bahwasannya harta manusia maksum. Harta manusia itu terpelihara tidak boleh diambil kecuali dengan hak dengan benar jika tidak maka dia akan menjadi balak dunia qabla al-akhirah di dunia sebelum akhirat walaupun yang diambil itu kemarin syaita syaita fi wa yasir sesuatu yang apa namanya murahan sesuatu yang kecil selama itu punya orang lain selama itu punya ya saudara kita semuslim yang kita tidak berhak mengambilnya maka itu bermasalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sudah kita bahas al-akhdhu ya bi batil, mengambil harta manusia secara batil kemudian sudah kita bahas mencuri hari ini pun pembahasannya mirip dengan mencuri tapi dia lebih ganas lagi ala wa huwa si begal si be si begal penyamun ya yeah. apa ini Begal, bahasa kita penodong perampok. Ya, penodong majai. Bang <tukang, tukang majai ini, kalau itu masuk dia. Ya, membegal harta manusia, manusia menodong merampas dengan senjata ta tajam, dengan senjata tajam karena disyaratkan pakai silah begal itu ya disyaratkan make sila nah, tidak semua yang mencuri dinamakan begal pertama syaratnya dia harus eh uh, yang sudah balik ya anak kecil ya atau wanita yang masih kecil ya, mereka kalau mem ikut membegal atau ya ikut campur maka dia tidak terkena hukum yang orang yang sudah balik kemudian dia juga membegal bawa sila karena kalau dia nggak membawa sila kalau dia nggak membawa senjata tajam maka dia termasuk apa pencu pencuri yang dia mencuri sembunyi-sembunyi Adapun begal dia biasa membawa apa sajam pisau ya yeah, pedang samurai kalau ada Samurai itu kemudian ada yang bawa senpi ada yang bawa pistol mainan, untuk nakut-nakuti, mentasyabbah biqaumin kaumin, bahwa Minhum, walaupun pistol mainan, <laughs> kalau dia memang niatnya merampok, sehingga dia mendapatkan harta manusia itu, maka dia tetap dikatakan, "Ya begal, tapi beda hukumnya, nanti akan dijelaskan." Karena orang yang membegal, tatkala dia tertangkap oleh pemerintah, polisi, maka itu ada tingkatan-tingkatan diapakan dia ini diapakah apakah setiap orang begal dibunuh apakah setiap orang yang begal dipotong tangannya disalib ya atau ke orang yang begal setelah dipotong tangannya setelah disalib ya setelah dibunuh apakah ada yang hukum yang lainnya maka kita akan menjelaskan malam ini insya Allah mudah-mudahan selesai kotun tariq itu judulnya Qat'u at tariq Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, qat'u memotong at-tariq jalan. Dia mencegat manusia di jalan mereka. Bersisi para ulama, apakah begal harus disokro di padang pasir? Maka yang roji tidak. Ya, di mana dia melakukan kejahatan dengan senjata tajamnya, dia berniat mengambil harta manusia, baik dia di umron, baik dia di kota maupun dia di luar di padang pasir, di padang rumput, seterusnya di hutan maka ini disebut Be, begal. Sebagaimana baru kejadian di mana itu di Riau. Ya, seorang ikhwan di dibegal kemudian dibunuh, kemudian jenazahnya dibuang. Dan sudah dapat pelakunya, bagaimana dalam Islam harusnya para pelaku ini di dilakukan. <tuh> قطع الطريق قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم فبمجرد إخافته السبيل هو مرتكب الكبيرة فكيف إذا أخذ المال وكيف إذا خرج أو قتل أو فعل عدة كبائر مع ما غالبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق wa infaqi ma ya'khudunahu fil khamri waz Sampai sini perkataan Al-Imam Az-Zahabi. Al saya bacakan semuanya dulu, saya terjemahkan. Inna jaza. Sesungguhnya jaza balasan. Alladzina yuharibun Allah, orang-orang yang memerangi Allah, yang memerangi Rasulullah, memerangi kaum muslimin. Khawarij, Syiah dan seterusnya. ardi fasada dan orang-orang yang mereka membuat kerusakan di muka bumi. Begal, penyamun, perampok. Ya tukang pajak di jalan, tukang pajaknya galak majai. Sisip dikit nyucuk budak main itu. Mana pernah dulu depan Masjid Agung. Ya, di pajak main itu diancam ya, keluar jurus kaki seri, seribu ya Subhanallah Awalnya dia cuma mengancam Dengan teman-temannya ya Berujung main-main Setan ber, bermain di situ Akhirnya terjadi yang terjadi Wal Sering kita melihat orang-orang yang mengambil Apa namanya Tempat Kekuasaan mereka terjadi ya, Serang menyerang dan saya tengok Sendiri mereka bawa sajam Dan ini termasuk kutoat torik memberhentikan orang-orang sekolah kemudian minta duit. Ada yang jumlahnya besar, ada yang jumlahnya ke kecil. Bolehnya billah ya. Ini jangan sampai ada di antara kita melok-melok rombongan ini, ya. kok. fil ardi mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini ai maka hukum bagi mereka mereka yuqtal dibunuh atau atau disalib ya atau atau dipotong tangannya wa arjuluhum dan kaki mereka min khilaf ya silang jadi kalau ada begal kena maka dipotong tangan kakinya silang ya Auyun minal ordi atau mereka diasingkan dibuang dari negeri mereka. Ya dibuang kemudian diasingkan di sana di penjara. Ya dicari tempat yang paling jauh, tidak katik penduduk. Nah di situ diasingkan dia. Ya atau diserahkan kepada pemerintah, dipenjara dia, dijerahkan dia. Sudah kita bahas kemarin hukum ada tiga dalam Islam. Ya, Pertama kisos, kedua had, yang ketiga kemarin ta'zir. Ta'zir diserahkan kepada pemerintah bagaimana ya, maslahat yang akan didapatkan dari hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Baik di penjara dia 30 tahun misalnya. Dan yang lainnya. Ya. Untuk menjerahkan para perampok ini. Zalika lahum khizyun fid dunia. Itulah kehinaan mereka di dunia. Masya Allah. Di dunia. Kehinaan seperti itu yang mereka dapat dibunuh, disolib, dipotong silang atau diasingkan, dibuang mereka, diusir dari tempat negeri mereka. Walahum fil akhirati azabun azim dan bagi mereka di akhirat azab yang sangat-sangat besar. La ilaha illallah. Ini main-main sama harta manusia. Main-main sama harta manusi, manusia. Manusia. Main-main dengan harta manusia, mengambil dengan sembunyi-sembunyi mencuri sudah kita jelaskan apa akibatnya. Dengan kekasaran pun seperti ini akibatnya. Di dunia dan di akhirat. Hati-hati kita yang pernah mencuri barang orang. Ya baik secara sembunyi-sembunyi atau memaksa dengan senjata. Maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal. Dan kembalikan apa yang telah kita ambil dari harta-harta mereka. Mau itu banyak maupun sedikit. Fabi mujarradi sabila. Cukup dia hanya nakut-nakuti orang di jalan. Menakut-nakuti. Kalau lewat di sini, ya bakal ma ini ma ini. Sering kita kadang dapat ya di perbatasan-perbatasan daerah ya kan. Banyak budak-budak itu nongkrong, kemudian orang-orang yang di bus itu atau di sedang nyetir truk dan seterusnya ketakutan. Walaupun belum di apa namanya? belum mereka memalak udah ketakutan. Cukup dengan mereka memberikan ketakutan seperti itu kata beliau murtakibu al kabiro. Maka orang-orang ini pelaku ini termasuk orang-orang ya, yang melakukan dosa besar. Cuma menakut-nakuti doang. Fakayfa ida akhod al mal kata beliau. Bagaimana kalau dia orang-orang ini mengambil harta manusia tersebut? Maka besar lagi dosanya ya, nakut-nakuti kaum muslimin dosa besar. Ya dalam Islam kita tidak boleh berjalan menghunuskan pedang kepada kaum muslimin walaupun tidak niat membunuh, walaupun tidak niat menakut nakut tidak boleh. Bahkan pena saja kalau bisa memberikan pena itu bukan seperti ini. Kenapa? Ya mulianya kaum muslimin khawatir ini berbahaya buat kaum kaum muslim dibalik. seperti itu. Karena darah kaum muslimin itu subhanallah mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dari apa? Ka'bah al-Mukarramah. Bagaimana kalau mereka bisa ya, terbunuh oleh perbuatan begal tersebut? Wa kaifa idza kharaja Bagaimana jika dia keluar membunuh? Membegal dia membunuh atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar-dosa besar yang lainnya? Ya rata-rata orang yang membegal itu nyegak. Ya kan? Nyegak kaum muslimin dosa besar. Tidak boleh. Kau ini mati kau. Tidak boleh. Dan yang lainnya, sebelum dia membunuh, dia tabok, dia apa, dia siksa, dosa besar lagi. Itu kata beliau, ma'ama alaihi. Bersama umumnya mereka para begal ini, mereka meninggalkan solat, mereka juga akan me membuang harta hasil rampasan mereka itu dalam hal yang sia-sia, Allah kebanyak dosa yang dilakukan oleh si begal ini, polanya jadi begal maka dia telah melakukan dosa besar yang sangat-sangat besar, sehingga Allah berikan hukuman kepada mereka, ya, disebutkan dalam ya, tafsir Ibn, uh, as Sa'di tentang ayat ini ya innamajaza kata saya Sa'di Sa bahwa yang dimaksud membuat kerusakan di muka bumi wa asau fasadan ya itu adalah orang yang melakukan teror ya orang yang melakukan teror di jalanan dengan melakukan perampasan atau pembunuhan itu merampas atau membunuh. Rampas hartanya. Lalu beliau sesek di menjelaskan rincian hukum yang bisa ditempuh oleh pemerintah setempat kepada para si begal. Sebenarnya di sini dijelaskan di kitab fikih ya tentang fikih begal ini, tapi nggak mungkin saya sampaikan di sini ya. Karena banyak sekali khilaf ulama dalam masalah ya, penerapan hukum kepada mereka. Mereka dihukum secara had atau secara kisos. Ya, kemudian hukum buat mereka ini dalam ayat tadi ditanwi atau ditakhir. Ya, tanwi ini disesuaikan dengan apa yang mereka perbuat. Jika membunuh, dibunuh. Ya, jika mengambil harta dipotong tangan. Atau takhir boleh milih di antara empat tadi. Maka yang yang kuat maka jumhur ulama. Maka balasan itu ya, sesuai dengan apa yang mereka perbu perbuat. Jika dia membunuh maka hukumnya mereka dibunuh. Tak kala membunuh mereka pun berselisih pendapat. Langsung dibunuh atau disalib dulu. Masya Allah. Ngeri banget. Ya. Kalau dia mengambil harta. Kalau dia mengambil harta kemudian membunuh. Apakah dibunuh saja ataukah dipotong tangan dulu baru disalib kemudian baru dibunuh. Subhanallah. Ya. Dijelaskan oleh e, para ulama di kitab fikih. Kemudian setelah disalib, disalib itu di apa? Di, ditusuk dengan apa namanya? paku atau apa ya untuk agar dia bisa dilihat oleh kaum muslimin, agar kaum muslimin yang melihatnya jerah. Para ulama juga berselisih pendapat berapa hari setelah disalib baru dilepaskan dari salipannya sehingga dia dikubur ya dimandikan ya kemudian di e, disolatkan kemudian baru dikuburkan pun bersisi pendapat ya banyak sekali pembahasannya berlembar-lembar jadi kita mengambil yang ringkas saja supaya antum enggak nggak pusing juga nggak banyak mencatat juga ya seperti itu e, kata beliau Ya, rincian buat pemerintah dalam menyikapi para pembegal ya. Begal yang melakukan pembunuhan juga melakukan perampasan ya. dia itu di bagaimana ya. <tuh> Begal yang melakukan pembunuhan dan perampasan harta, maka dia dibunuh dan disalib. Dibunuh kemudian di disalib. Ini kalau dia begal ini melakukan ya pengambilan harta dan juga pembunuhan. Adapun rinciannya ya disalib dulu atau dibunuh dulu, maka ini dijelaskan di kitab fikih. Yang jelas orang ini kalau dia sampai ke derajat membunuh ya korbannya seperti yang terjadi minggu yang lalu, minggu-minggu yang lalu ya. Maka orang ini sudah tertangkap, harusnya pemerintah melakukan ini. Mereka dibunuh. Sekarang yang dibunuh, apakah ya, apakah yang dibunuh ini hanya orang yang membunuh saja? Atau ke teman yang megang-megangi? Misalnya biasanya perampok ini jarang sendirian. Ya, perampok ini bagaikan hewan dobel bagaikan hewan heina itu, tidak pernah dewek deh, dewek rami-rami biasanya ya, seperti itu rami-rami, apakah terkala ya, terjadi pembunuhan, satu orang terbunuh apakah mereka semuanya ikut dihukum apakah hanya yang membunuh itu saja, yang roji mereka semuanya kena hukum semuanya ya, mereka semuanya di, dihukum, yang roji kalau misalnya yang, yang ikut-ikutan lima orang, ya, atau dia tidak ikut tapi dia menyokong harta atau menyokong kekuatan, maka pun dia akan mendapatkan itu semuanya sama seperti yang berbu, yang berbuat. Ya. Ini ngeri banget yang berhubungan dengan harta dan nyawa manusia manusia. Hmm. Adapun begal yang hanya membunuh saja tidak mengambil harta, membunuh. Ya, banyak yang seperti itu, ya, begal narik tas ya kan. Ditariknya mati ya akhirnya ibu itu. Tasnya datanya tanya kok kosong. Ketangkap dia. Apa ah, maksudnya? Maka dia dibunuh. dia dibunuh. Ya, karena yang dia enggak ada harta yang diambil. Kemudian begal yang hanya merampas harta saja. Tidak membunuh, ya, tidak berbuat Ya kedolim yang, yang lain kecuali dia mengambil harta saja maka dipotong tangan kanan sampai pergelangan sebagaimana sudah kita jelaskan di bab Asariko As pencuri sama dipotong sampai sini khilaf ulama kemarin apakah setelah dipotong ya dia dikasih obat atau tidak sudah kita jelaskan ya. kemudian dipotong kaki kirinya silang. Sama seperti mencuri kemarin juga. Kalau dia mencuri pertama dipotong tangan kanannya, yes. mencuri lagi, potong tangan kiri, mencuri, lagi. potong kakinya, mencuri lagi. Ya. Yeah. Potong yeah. kakinya semua. Jadi dia gak bisa ngapa? Masih mencuri juga. La ilaha illallah. Ya. Yeah. nggak ada pendapat dia dibunuh. Dibunuh. Seperti itu. Untuk apa? Untuk ta'zir. Menjerah. Menjerahkan dia. Supaya tidak berbuat jahat. Tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Bisa jadi juga banyaknya musibah di Indonesia banyaknya begal. Ini ya, kenapa? Karena mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Zina pun kerusakan di muka bumi. Riba kerusakan di muka bumi. Jelas-jelas Allah katakan begal wa yas'una fil ardi fasadan. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan semua itu. Ya semoga Allah melindungi negeri kaum muslimin. Kemudian Kata beliau, begal yang menteror, hanya menakut-nakuti orang saja. Menteror menakut-nakuti, belum membunuh, belum merampok, tapi dia nakut-nakuti. Mengancam. Jika ketangkap, maka dia dipenjara, kata beliau. Dipenjara, jadi makna di nephew, dinafikan, diusir, di-, di apa, uh, asingkan, kata, maknanya, kata beliau di sini, dipenjara. Karena ada ulama sebelum dia juga pendapat seperti itu Di penjara intinya dijerah dia Ada beberapa lamanya di penjara Diserahkan kepada Pemerintah Bisa 10 tahun bisa 20 tahun Bisa 3 tahun dan seterusnya Agar dia jerah ya, Dilepas masih juga maka Dijerahkan lagi seterusnya seperti itu ya. Sekarang Bagaimana Jika masyarakat yang bertemu begal. Bagaimana kita bertemu begal? Begal ketangkep. Apakah kita hakimi sendiri atau diserahkan kepada pemerintah? kepada huh. pemerintah. Kepada pemerintah. Jangan kita hakimi sendiri. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Ya, di tengah-tengah kita di dibegal. Waktu itu sebagian kita ada yang ahli tifan misalnya, ada yang ahli karate, ada yang basing jurus. Ya, bagaimana yang dia lakukan? Ya, apakah dia melawan ataukah dia mencari uh, perlindungan buat dirinya dengan suatu yang bisa dia berikan kepada perampok tersebut ya, mana yang baik mana yang bagus kita bacakan hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim ada seorang mengatakan kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Ya'tini rajulu yuridu mali ma Wahai Rasulullah ada seorang datang kepadaku menginginkan hartaku. Kata Nabi Sallam, la tu'tihi malak. Jangan engkau berikan hartamu. Ini hadis ini harusnya diketahui seluruh kaum muslimin sehingga begal ya ketakutan. Oi bahaya ini. Budak sini pemberani kalau ya kan? Seperti itu. Jangan kau berikan hartamu. Fa'in kota jika dia memerangi aku, wahai Rasulullah, jika dia ingin menujahku, misalnya, kola kotilhu kata Nabi, perangi juga dia kata Nabi Muhammad. Balas lawan. Kola in kotel Bagaimana jika aku membunuh dia? Kalau aku melawannya, aku membunuh dia. Terbunuh, Kira-kira sengaja atau sengaja itu? Ya oh, sengaja, orang tidak sengaja Ya Kalau orang sedang dibegal itu, bebalah itu pasti unsur kesengajaan. Kita pun sengaja, dia pun lebih lagi. Ini di luar hadis Al-Qatil wal-Maktul finnar. Hadis ini di luar hadis yang lain, si pembunuh dan dibunuh di nerah, di neraka. Ini tidak masuk ke dalam pembahasan ini. Ya, yeah. karena ini bab membela di membela diri, kata-kata ya. beliau orang ini bertanya kata sahabat ini jika aku membunuhnya, kala orang itu di nerah di neraka yang terbunuh si begal itu, ya di neraka dia, kala fain kotalani jika dia membunuh aku, subhanallah jika dia membunuhku, ada kemungkinan besar tak kalau kita dirampok itu. Ya, bisa jadi kita yang mati atau dia yang yang mati. Ya. Bismillah. Di situ bismillah. Di situ akan muncul kekuatan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak uang ini mati gara-gara ketakutan. Belum kena apa, -apa lah mati dulu. Imunnya melemah gara-gara ketakutan. Nah, aku lewat sini mati aku mati nih. Belum apa-apa. Harusnya dia kuatkan iman dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Aku dikapak dak dikapak, aku dah akan mati kalau Allah tidak menghendaki aku mati. Buktinya Khalid bin Walid. Ya Khalid bin Walid tak kala dia dimandikan ya. Itu bekas luka-luka tu telunjuk masuk kalau baca. Jempol telunjuk masuk kalau bekas lubang-lubang itu. Bukan lubang cak kita itu jadi kita. lubang tumbak. Tumbak. Ya, Pana, pana nak kata orang mana lembek-lembek, nggak tahu satu langsung. Itu nggak mati beliau, nggak lah? karena yang megang nyawa siapa? Allah ini belum apa, kita gitu, lewat sini, tidak lewat sini, tidak lewat sini. Akhirnya apa? ketakutan, tuh ada uang lewat. Ah, oh, jadi akhirnya apa ngedon? Akhirnya bisa pingsan dia. Seperti itu, ini eh, iman kepada takdir, ini harus benar-benar kita imani dengan semestinya. Sehingga tak kalah kita ya, Dalam kehidupan sehari-hari Tidak ada ketakutan yang sangat Kecuali hanya kepada Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun takut kepada begal boleh-boleh saja Takut kepada pencuri boleh-boleh saja Tapi itu kalau muhakkak Kalau memang benar ada, kalau enggak ada ya, Tidak boleh kita Berlebih-lebihan ya, Termasuk juga Terlalu takut sama korona ini aku sama corona. Ya. Ah yang aku ini kena, kena kena ni kan. Sudah bismillah, kena dak kena itu urusan ah, Allah. Yang jelas saya patuh pemerintah, pemerintah saya pakai mas masker saya cuci tangan. Seperti itu. Yang salah adalah yang tidak mematuhi pemerintah, pemerintah cak ke kena ni, kena ni kan. boleh kita kata Allah atii Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum. Ya. Insya Allah kita nggak berdosa kita selama pandemi sholat juga apa namanya eh, dikasih renggang, pakai masker, mas, masker, masker, masker dilarang sebenarnya sholat. Tapi karena kita ya ada uzur kemudian juga perintah dari ya, atasan kita maka kita melakukannya seperti itu. Ya. Okay. Itu beratnya jadi pemimpin. Apa yang dikerjakan masyarakat yang nanggung pemimpin? pemimpin salah atau tidaknya. Qala <coughs> fa in qatalani jika dia membunuhku. Bagaimana jika dia membunuhku wahai Rasulullah? Qala fa anta syahidun. Engkau mati syah, syahid. Kalau kita jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, imma kita mendapatkan syahid, Ima pulang mendapatkan ghani, ghanimah. Ya kalau kita dirampok ya. imma kita selamat imma kita kalau melawan apa mati syahid ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak mengajarkan ketakutan kepada kaum kaum muslimin pemberani kaum muslimin itu berani dia ya mau dia bisa karat tidak bisa karat yang penting dia berani dia tanamkan dulu rasa takut hanya kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tak kala ter, ya, terjadi waktu yang seperti ini maka dia hanya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau benar-benar dia yakin ya, semuanya yang melakukan itu Allah Subhanahu Wa Taala yang berkanda itu Allah Subhanahu Wa Taala seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala ada orang Arab baduy. ya kan? telah menghunuskan pedangnya kepada Nabi SAW. Siapa yang bisa menyelamatkan engkau lagi dari diriku? Kata Nabi Allah. Gemetar langsung jatuh pedang itu. Nabi tidak ada mengandungkan perlawanan waktu itu. Nah begitu juga kita yang menjadi pengikut Rasulullah SAW. Beliau itu kuduah kita. Panutan kita. Jadilah orang yang berani. Ya, kalau kita mati, tak kalah dirampok, mati syahid. Ya, kalau kita melawan imam, kita menang. Ima orang itu masuk neraka. Neraka. Ya, seperti itu. Jadi kalau masyarakat bertemu dengan itu, bolehkah mereka memerangi kuto atau Perang bersama begal boleh atau tidak? Iya. Ya, kata uh, <coughs> Al imam Syekhul Islam bunutemia, tak kala ditanya tentang orang yang hendak mengambil harta orang lain dengan ancaman membunuh. Karena begal itu bisa kadang sekompi, ya kan? Menyerang desa misalnya. seperti itu. Apakah orang tersebut menyerahkan harta hartanya atau melawan? Beliau menjawab ajma'al muslimuna ala jawazi muqatalati quta'i tariq ya kaum muslimin maksudnya para ulama ijma bolehnya ya kita melawan memerangi kutor atau para pembegal perampok ini ya karena telah tetap hadis dari Nabi saw man syahidun barang siapa yang mati membela hartanya maka dia mati syahid ya baik kita ada perampok datang di rumah, atau perampok memaksa membuka mobil kita, atau kita di tengah hutan, dan seterusnya. Ya, kalau kita bela harta kita, apalagi di situ ada anak istri kita, maka ya, lawan dia. Kalau sudah para pembegal, apalagi jumlahnya banyak, kalau kita tidak melawan, subhanallah, baliknya itu kita tetap dibunuh, istri kita walinya itu bila bisa diperkosa dan anak kita pun juga seperti itu. Yang paling ini ya, kalau melihat mereka sudah beringas-beringas apalagi mereka dalam keadaan tidak sadarkan diri umumnya mabok ya, maka ya, dilawan mereka. Ya, dilawan mereka dengan mengusahakan usaha yang dikira bisa menyelamatkan diri dulu. Kalau ada mobil, kalau kita ada mobil, ya mobil bisa dikunci, ya kan kemudian bisa kita kebutkan, kemudian bisa kita maju mundur bisa menabrak mereka. Kenapa kita harus kelu keluar? Makanya jangan ya takut dulu. Kalau kita berani maka akan muncul ide-ide. Kan banyak sekarang begal itu mereka apa namanya e, merampok itu mobil dilempar apa sabun misalnya, ya kan sehingga di kita semprot pakai air pakai apa namanya itu weaver dia sehingga tambah ini dan kita jangan jangan panik siapa sih mundur maju mundur maju tak mati kalau dia nah hebat pulau muda ini seperti itu ya sebelum kita keluar ya kita lakukan suatu yang lebih lebih ringan lebih mudah untuk menyelamatkan diri kita ini saya menyampaikan supaya kita ini tidak penakut tidak berani tidak tidak penakut tidak pengecut kita harus berani dimanapun kita berada Bayangkan kaum Muslimin ini, sebagai contoh saja, bagaimana para sahabat itu sangat pemberani, perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu perang kalau secara akal tidak masuk akal kita menang. Kita 30 ribu, mereka 200 ribu, eh? masuk akal menang tidak masuk akal kalau menang. Tapi keberanian yang ada dalam jiwa, ya keberanian yang tidak pernah pudar, yang mendapatkan nasihat-nasihat terus dari Rasulullah SAW, mereka enggak mau mundur sama sekali. bahkan sebagian mereka mengajukan terus dakatik mundur. Perang mereka dengan jumlah seperti itu. Berapa kali lipat itu? Tak terlipat lagi itu. Menang peperangan itu. Subhanallah. Menang. Ini menunjukkan kemenangan itu bukan di tangan manusia. Kemenangan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Ya, jadi kita harus berani. Kita harus menjadi orang yang kuat, tidak pengecut. Kaum muslimin itu ya orang yang bermanfaat buat dirinya dan juga buat orang lain. Itu azan mana itu? Palembang. Ya. Kita tutup sampai sini habis habis azan kita ambil tanya jawab ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang masalah begal. Mungkin ada mantan begal ya. Bisa. Iya. <laughs> yeah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah <coughs> اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول salatu wassalamu ala rasulullah baik tidak ada yang mau nanya kita ambil dua tiga pertanyaan saja kita ambil pertanyaan langsung dari antum ada. yang langsung yang berkenaan dengan bab. Nanya apa yang pernah dulu maling cak mano, pernah melok begal, nak minta Perampokan. Angkat. Ya, kenapa kenapa mening meninggal kenapa? Oh, ya. Hmm. Yang yeah. Eh, pertanyaan ada empat orang ingin merencanakan perampokan pada hari hanya yang satunya mundur kemudian terjadi perampokan terbunuh satu orang dari keluarga yang dirampok apakah yang satu ini ya e, dalam Islam ya kalau dalam hukum e, negara ya, dia dilepas karena dia tidak tidak ikut campur bagaimana dalam hukum Islam maka tanyai dulu ya antum ini ngapo dak melok sebabnya tobat ya taubat atau karena lokak ketangkep kalau lokak ketangkep maka dia tetap ya, masuk di situ ya kalau dia bertaubat maka dia tidak termasuk kenyadi dia udah tobat dia enggak ikut kenapa dia kata, kalau dia ditangkap sama pemerintah misalnya ditanya kenapa yang tinggal ikut? Ada gawi yang lain <laughs> Ada loka ya, kan? Seperti itu. Sebenarnya kena melo tapi ada loka, tapi lah melok perencanaan maka dia kena. Ke dia terkena karena dia ikut perencanaan. Apalagi dia mengatakan saya yang jelas saya mendukung itu katanya. Kalau dapat jangan bagi-bagi, aku kan ada gawi lain. Nah, maka dia termasuk. Tapi jika dia berhenti itu karena dia memang ingin berubah, ya banyak yang dia pikirkan dari keluarganya kalau dia mati begini-begini maka dia tidak ter termasuk. Nah. Silakan yang lain. Hmm. Itu. Iya. Hasil dari riba hmm. Ini dirampok Yang dirampok ini membawa harta haram Yang harta haramnya lebih besar dari dosa perampok Harta riba dia. <guruh> Yang besar dosa riba dari yang ini Ya kan Bedanya dia tidak membawa Tidak menyebabkan pembunuhan Bagaimana itu Ya, apakah dilepasnya dikasih aja ini riban bec kau, no kau <guluh> Kalau yang perampoknya galak galak baik, nah, riban apa kami lanjak ke galau aja, ya ye. yeah, seperti itu. Maka ya yeah, terkala kita uh, ingin dirampok, yeah. maka jika kita bisa menolak dengan semudah mudah cara, maksudnya kita tidak terbunuh dia juga tidak tidak terbunuh, maka itu yang lebih baik fal ashan eh, al ashal fal ashan dicari cara yang termudah jika tidak ya harus perang sampai terbunuh maka yang hadis tadi adapun yang dimaksud sama ini ya terserah dia mau dia kasihkan enggak ya tetap dia masih apa tetap dia berdosa atas do, perbuatan riba tadi yang dia kasihkan dan dia tidak kasihkan apa maksudnya tetap dosa riba dia tetap ya dia tak tanggung Ya, harta dia mau terserah dia mau kasihkan dia selamat atau dia tidak dikasihkan ya dia terbunuh atau dia cacat ya, maka tetap dosa riba dia akan ditanya oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? ya? Terakhir. So ada mau kajian lagi nih. Ustaz Said ya. Nah. Silakan yang terakhir. Kalau tidak ada saya ringkas yang tadi ya. Ringkas tentang begal. <coughs> Jika seorang begal yang membunuh yang membunuh seorang yang dibegal maka dia dibunuh ijma para ulama. Ya, maka dia dibunuh pula. <coughs> Kemudian kedua apabila dia membunuh ya dia tidak mengambil harta membunuh tapi tidak mengambil harta maka dia dibunuh saja tanpa disalib tanpa di disalib <tuh> yang ketiga jika dia bersepakat mereka ya ilal qatli akhdhal mal menggabungkan antara membunuh dengan mengambil harta ya harta diambil kemudian pelaku, e, korban dibunuh Dibunuh ini yang sering terjadi rata-rata seperti itu, ya sepaket. <tuh> ya. Ini ijma para ulama, ya. mereka disalib bersamaan dengan dibunuh juga, ya disalib bersama juga dibunuh. Tapi berbeda pendapat saja para ulama, <tuh> ya. ada yang mengatakan dia disalib dalam keadaan hidup, ada juga yang mengatakan disalib setelah dibunuh dibunuh baru dia digantung beberapa hari ya agar orang melihatnya ini si be si begal si si perampok ya yeah. dia disalib dibunuh ini pendapat jumhur ulama disalib dulu baru di dibunuh apa maksudnya nah kemudian apabila dia mengambil harta saja tidak melakukan pembunuhan, maka dipotong tangan kaki silang. Ya, jika ngambil harta saya tidak membunuh, maka dia dipotong tangan kaki silang. Ini berarti lebih parah begal, lebih parah mencuri. Begal, dia mengumpulkan dua. Dia mencuri, tapi dalam keadaan mengancam nyawa seseorang. Jadi kalau orang nanya, apa beda malfarku bayna Sariqoh, Wakuto Atorik, apa beda pencuri dengan pembegal? Bedanya mencuri itu rata-rata bersembunyi dan tidak menyebabkan apa pembunuhan. Tapi kalau begal, ya, mengambil harta bisa membuat cacat kor, korban bahkan nyawa hilang. Itu bedanya. Kemudian bedanya juga hatnya. Kalau mencuri dipotong cuma sah? satu. Tangan kanannya dulu, ada yang kata tangan kirinya dulu. Ya. Kalau kutok torik langsung dua. Tangan kaki si silang. Ini kalau ada uang berjalan nggak muka Arab situ misalnya, ada uang jalan ngapa budak ini ini melompat-lompat ini, tangan kaki dia ngelompat. nyola itu begal. <gulau> Saya belum pernah nyingat Ustaz. ya, belum pernah lihat e, orang yang seperti itu ya. Wallahualam <tuh>. Ini kira-kira syariat Islam melakukan perbuatan ini, Zalim atau tidak? Tidak. Bahkan ini apa kemakmuran keselamatan keamanan bagi kaum muslimin sehingga orang takut mau begal itu nah kalau kau nak begal cek itu nah <laughs> cek itu nah disalib ambil ditekak dua mai itu nah ngeri kan Wong seperti itu karena hukum Islam tidak ditegakkan tengok di Indonesia ini begal subhanallah bahkan punya geng-gengnya mereka bahkan ada kampung be begal Wal itu bilang ya kemudian yang Kelima, apabila mereka hanya nakut-nakutin saja, tidak membunuh juga tidak mengambil harta, cuma menakut-nakuti orang aja lewat di jalan tersebut. Ya. Maka orang-orang seperti ini ditangkap, kemudian diasingkan, dibuang di kampung lain terpencil, atau di dipenja, penjara, di penjara ini diserahkan kepada pemerin, pemerintah. Imam Syafi'i mengatakan an nafyu al-habsu. Imam Syafi'i maksud an nafyu diasingkan yaitu di penjara, ya, di penjara, seperti itu. Yang terakhir, apakah seorang yang eh, si begal ya, setelah ketangkap apakah dia harus mengganti harta yang telah dia ambil? Dan kebagian karena itu biasanya harta sudah habis. Yeah. jumhur ulama mengatakan mereka hanya ditegakkan hat saja. Idah yeah. malan wa oki alil mal Mereka harus eh, mengganti harta yang mereka telah telah ambil juga. Ditegakkan hat harta harus diganti. Nah. ini saja mudah-mudahan bermanfaat uh, apa yang kita sampaikan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita dibimbing selalu uh, dimudahkan untuk menutupi ilmu dan mengamalkan apa yang telah kita uh, dapatkan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha ilah anta astaghfiruka wa atubu ilaih. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته